Sebenarnya boleh dipecahkan kepada tiga. Yang pertama ialah bahasa itu sendiri, sumbangan Zabar kepada bahasa itu sendiri. Yang mana kita tahu kita boleh bercakap bahasa Melayu, menulis bahasa Melayu. Pencetusnya adalah seorang Zabar. Yang mana dahulu Zabar pernah menulis tiga jilid buku, namanya Pelita Bahasa. Buku ini adalah berkisahkan mengenai tata bahasa, bahasa Melayu ataupun Nahu bahasa Melayu. Jadi, pada zaman dahulu, kan ayahnya orang alim ulama, ayahnya mengajarkan di Al-Quran. Jadi, daripada Al-Quran tu, Zabar mendalami bahasa Arab. Kemudiannya, Zabar menulis tata bahasa Melayu ni berpandukan tata bahasa-bahasa Arab. Macam mana tata bahasa-bahasa Arab tu yang ada fi'il mudhari', fi'il madi. Inspirasi atau kita kata panduan Zabar merujuk kepada bahasa Arab. Kan itu adalah bahasa awal yang beliau kenal. Okay. Ada beberapa isu zaman sekarang mengatakan tata bahasa Zabar adalah tata bahasa lapuk, apa ketinggalan zaman. Sebenarnya tak ya. Sebab tata bahasa Zabar ni pada zaman dahulu dia banyak berkisahkan apa, macam kita tengok bahasa dulu, Syahdan tersebutlah kisah. Dia banyak sangkut paut dengan bahasa Arab. Kita ada banyak pinjaman daripada bahasa Arab. Sebab itulah, kalau tidak adanya tata bahasa lama tu, manakan kita nak ada sekarang tata bahasa Dewan yang menjadi panduan kita yang dibuat oleh Asmah Haji Omar tu lah. Ada satu petikan Hamka yang mengatakan, Zabar adalah derma termahal Islam kepada kesusasteraan Melayu. Zabar adalah jambatan kepada bahasa Melayu tradisional ke bahasa Melayu moden. Kalau tak ada seorang Zabar ni, manakan kita punya apa, perkembangan bahasa ni berjalan seperti sekarang. Selain itu juga, dalam perkembangan Zabar ni ada empat reformasi yang Zabar buat: agama, bangsa, bahasa dan pendidikan. Okey, dalam bidang pendidikan ni, Zabar pada masa dahulu bila Zabar dah jadi pentadbir dalam sekolah, Zabar menyuruh semua kat orang kampung kat kawasan tu, sama ada anaknya perempuan ataupun lelaki, pergi ke sekolah. Sebab apa? Sebab dulu budak-budak perempuan tak pergi ke sekolah, tak perlu pergi sekolah. Jadi Zabar marah. Zabar kata jangan biarkan anak tu bodoh, tak boleh membaca, tak boleh menulis. Itu yang dia beliau katakanlah. Okey, politik pula macam yang kita dah cakap tadi, Zabar bersama-sama dengan orang-orang bijak pandai dahulu dalam perkembangan Perikatan Melayu, UMNO, beliaulah membangunkan agenda-agenda apa yang perlu dilaksanakan, bagaimana pengurusan tersebut. Itu adalah jasa-jasa beliau, perjuangan beliau bersama Tunku Abdul Rahman untuk menjadikan Malaysia lebih baik. Dan kemudiannya keagamaan. Zabar ni menyatakan bahawa kita Melayu pada zaman dahulu hanya mengamalkan perkara yang apa nenek moyang kita buat. Kalau benda tu salah pun daripada sisi agama, kita dah tak, bukanlah tak nampak. Macam kita, sebab benda tu dah dibuat, jadi kita ikut. Jadi kita bukannya mempelajari agama tu, betul-betul mempelajari agama. Beliau menyatakan bahawa kita orang Melayu perlu bersedia untuk menghadapi penjajahan, untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Kerana beliau percaya bahawa dulu tanah Melayu ni dijajah oleh British. Pendapat dia mengatakan bahawa, sebab dia belajar Al-Quran kan, dia tahu pasal Dajjal kan. Jadi benda-benda macam tu ada. Jadi apa yang kita punya persediaan nak menghadapi tu, kena tingkatkan ilmu dalam ilmu tauhid, usuluddin, fiqh. Itu yang ditekankan oleh Zabar dalam bidang agama. Jadi itulah sedikit sumbangan seorang Zabar kepada tanah air kita.